Acara ini dipersembahkan oleh Cari yang aja yang pas rumput di pusat pam itu nih kan tidak boleh kotak pisau. Oh iyo, pertahu aku. Tadilah kau buat kopi aku. Sudah kau buat kopi, kau makan nasi bungkus aku. Kebalik namanya itu. Kan wajar. Daripada dicicipin ibu nasi, kesian kan? Aku pikir tadi itu, ay baiknya mau ini pasti ada kendak. Rupa jelas nak ngembat nasi bungkus. Aku tu bukan masalah nasi bungkus, kesian dengan nasinya tu. Tujuhku beda ketika makan. Iya, ya masalahnya itu kan aku ini lagi menghemat, ya. Kenapa? Kos-kosan kita ini sepi, ya. Jakarta yang nak daftar nak masuk dengan kos lagi ini kemana yang di banyak yang pegawai dibalik ke kerusunnya. Karena banyak yang PHK kan? Iya, benar-benar. Yang kuliah, apa yang belajar di kota ini, banyaklah belajar di rumah pakai daring. Jadi tak ngekos lagi mereka tuh. Nah, pas nih ya Tuhan ngomongnya itu. Sepi. Bukan pas. Sepi. Iya, pas. Kalau momentumnya pas, maksudnya. Ya sepi, ngapa momentumnya pas? Iya, masa aku nyari ide Tuhan. Ide apa? Aku ragu. Jangan pindah. Ragu aku kalau ngomong-ngomong ide. Itulah ide. Kemarin, baik. Ini motor ini rusak, nah ya. Uji kau. Tuhan, aku punya ide. Ya kau tuh lo tidak kau lupa ya kau disuruh jual. Ini kita lebih cemerlang dari kemarin. Apa ya? Cek mana kalau kita promo ke kosan kita. Maksudnya? Beli siko, dapat siko. Itu promo siomo. Iya lain, dia secara online, kita secara offline. Oh, iya. Nah setuju ya kikir. Beli siko, dapat siko. Maksudnya tuh apa dia ini masih membingungkan ya? Ah, masa aku cek ini itu ada. Hidup kau ini masih membingungkan? Iya, masa aku cek ini. Uang tuh kan melesiko, dapat kamar siko. Jadi, pas dia dapat siko tadi kan, dia banyak kawan lagi. Kekir dong, umat kau ini. Kekir dong. Apa kok? Melesiko, dapat siko. Terus kamar siko tadi itu apa? Iya, untuk kawan. Yo kaget, kapan dia datang kan? Pacak masuk ke situ. Kan rami jadi kosan kita nih. Inilah yang meragu ke tadi itu deh. Beli sikok, dapat sikok. Bukan beli baju, beli celana. Ini kita di kamar sikok, cuma di tempat sikok. Kalau dia nak makin ngajak orang lain, kita harus tahu siapa yang ngajaknya. Nah justru itulah, pacak natar dia sama kita. Aku pikir, Bu, untung ruginya ide kan, ya? Iya. Pasti setuju, di ACC aku dapat fee pasti, ya? Betul. Tidak, apa ini? Kemungkinan aku cek takut termasuk dengan aku. Bukan takut, Mang Cik. Ada Mang Dia. Ada Mang Dia. Oh, Mang Dia pakai masker. Tidak nyemprot lagi. Iya. Iya. Coba sudah disemprot desinfektan ini. Iya. Mar. Benar, Mang Cik. Gak ada Mang Dia. Iya, tetap boleh. Udah kakak pejalan ini, Kak. Kami gak nemuin Mang Cik, kita nemuin Mang Dia. Jadi, tak apa-apa. Mang Apo, ya, mendengar, Mang. Mang Apo. Ay, malas sama dengan Mang Dial. Kami sih pengennya ngobrol empat mata beda sama Mang Cik. Ay, kaget dulu, kaget. Males. Namanya ini pakai penyakit nih yang buat males. Iya. Males. Kaget dulu. Tapi nggak mau. Ngomong empat mata. Cigo kita nih. Oh, ngomong empat mata. Kok itu bener-bener kok ini? Cakan aku nih yang ngomongin. Oh, ini ngobrol. Ini ngirin anak. Oh, tapi... Si Adel. Adel. Gak tau anak siapa. Berarti berapa mata kita nih? Anak kado lah. Kali dua, nama to. Salah. Bukan nama to. Kita ni kan ada empat. Abang, malas tu dah malas semua. Sudah. Ayo, toh Mang Cik bayar dela nak ada kami di sini yang Mang Dia. Mang Dia, maaf eh. Di sini tak maaf kerja. Aku pun di sini. Kau yang marah. Iya, apa? Iya, aku dulu dikendak ponan aku. Iya. Kau dua nyoponan aku eh. Iya. Jika ponan yang masyarakat. Cepat ngadu. Iya. Kalau dua-duanya ngadu, bahaya. Iya. Okay. Nah, jadi kaget. Kaget malam ketemu aku, kita ngopi makan pempek udang. Oh, sip. Dari Sungsang. Heri. Alma Heri berarti. Iya. Sudah kalau minta punya aku pos dulu. Ayo. Jadi, Mak itu sudah kuasa. Nah, sekarang ngomong apa? Jadi, Mak ini, Mak. Mak itu, Mak. Oh, kalau mikir-mikir. Mikir,
coba kiri kita, coba kiri kita. Oh iya. Cik, jadi karena kas kita ini belum stabil. Mano? Karena kas kita ini belum stabil, Cak Mano? Kalau Cek Susi kate gawe, Cek Betty. Bukan kuasa hukum itu kan? Bukan. Tapi sikok lagi, Cek.
omset Cik Betty bakal menurun. Nah, itu yang paling penting, Mang Ci. Kalau tidak ada pemasukan, Cik Betty juga gak kate pengeluaran. Kaget deh, kita merunut, Pak. Kita merunut ngomongnya. Kalau tidak ada pemasukan, pasti ada pengeluaran. Tidak ada pengeluaran. Terus, ini kan pegawai kami. Apa dia sering beli dengan Cik Betty? Oh, sering, promosi. Sering beli Cik Betty. Kredit itu jadi pemasukan Cik Betty. Kalau sudah ada pecat, Cik Betty tidak kata pengeluaran. Iya, kita masuk. Ini kata pengeluaran mana? Kita kan pasti kata pemasukan. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak harus juga. Kalau memang pegawai kita dikurangi, ada Mang Cik Kaki kita suruh Cik Betty bayar ngerangkap. Pegawai. Caya ini ngebetnya nak jadi pegawai di sini. Tidak, dia tidak setuju. Iya, dia tidak setuju. Kalau tidak setuju, lawannya setuju. Ya, kan tidak setuju. Nah, tidak setuju dalam hal apa coba? Dalam hal pegawai diberhentiin. Ya, ini kita ngomong masalah pegawai yang diberhenti ke. Diberhentiin pegawai setuju. Ya, kau tidak setuju atau setuju? Tidak setuju. Nah, kaki beda. Cik Betty, 8 besok sih setuju. Sudah. Beda, kaki dulu, kita urut dulu. Kami ini sekarang kan ngomong masalah pemecatan dan pengurangan ya. Karyawan, benar kan? Jadi datang-datang tidak setuju. Awak pengurangan? Iya, orang pengurangan. Kan Cik Betty lang jelas sih, Cik Betty senasib, satu rasa, satu visi. Kalau senasib itu kau melok nyuci-nyuci di sini, motongi rambut, tepuk rumput. Lebih tepat pemasukan dan omset Cik Betty itu berkurang, kalau kami itu juga berkurang. Nah, itu poinnya. Poinnya apa ya, Cik Betty? Mau mana kau jadi karyawan aku? Ida setuju! Karena karyawan kami itu bakal diberhenti, kau dia masuk jadi karyawan. Nah, benar. Jadi solusinya ada nih. Benar aja sih, Ayu ngomong. Mak mana Cik Betty jadi karyawan kami? Udah tidak lagi. Setuju. Kaget dulu. Kami kan mengurangi karyawan ya. Cik Susi lah, berhenti misalnya. Masuklah Betty. Jadi tidak ada pengurangan sebenarnya. Oh, tidak setuju. Kenapa Cik Susi dikeluarin Cik Betty masuk? Tidak adil itu. Tidak, yang ngomong nak ngurangi Susi itu siapa? Sumpah sama contohnya. Kan tadi itu kan kita nih. Kan kita punya 30 karyawan. Tadi itu kan Cik Ayu sama Cik Menara itu kan ngomong ya kalau ada pengurangan karyawan. Nah, di tapi sini ini, kan ini kata segmen lagi kan? Ada. Bang dia masuk lagi. Iya. Disingkat kan Susi Kak nih termasuk karyawan, salah satu karyawan lah. Jadi terikut serta kan. Tuh, pengurangan. Pengurangan. Padahal, tidak padahal tadi itu sebenarnya kami tidak pakai tapi karena nama Susi itu masuk. Tapi datang nama Susi. Iya, tapi pas Susi ngomong kami jadi masuk gitu. Kenapa tidak setuju? Kan tadi baru tanda tangan kontrak kan? Aca-aca itu melanggar itu hak asasi manusia. Kami dulu melanggar. Kalau melanggar itu seumpamanya itu kelewatan. Tidak setuju. Jadi kan tidak kelewatan kami duduk sini melanggar mana? Melanggar itu kalau dia menyalahi aturan. Ya tidak kelewatan namanya. Kelewatan mundur lagi dia. Kalau mau mobil lampu merah. Kita kan melanggar lalu lintas. Nah, ayo, ayo. Kita sudah melanggar. Maaf Bapak. Bapak sudah melanggar lintas. Kan sudah kelewatan namanya. Nah, kalau masih mencuri apakah itu kelewatan? Ya kelewatan. Dia menyusahkan orang lain masa kelewatan. Ih, kelewatannya kalau dilanggar. Kekurangan. Salah itu kekurangan namanya di maling. Iya. Benar kan, Cak? Tidak, aku nak nanya. Judul kita sehari ini apa nih? Aku nak nanya. Iya, masalahnya mencari solusi. Mencari solusi tanpa solusi? Iya, kaget dulu. Kaget, salah ngomong lagi. Kita judulnya ini supaya kas kita ini jangan sampai bermasalah. Kan masalahnya digaji karyawan juga kan? Iya. Nah, jika kamu tadi nak ngurangi karyawan atau itu kan tadi itu kan baru solusi. Belum yang akan terjadi kan? Oh. Kalaupun memang itu tidak terjadi, ya sudah kita cari jalan yang lain. Ya ini kan baru solusi kan? Iya, bukan solusi kan? Pokoknya aku tidak akan nemu apa-apa, aku tidak setuju. Pokoknya Cik Betty tidak setuju, Cik Susi juga tidak setuju. Kau siapa? Cik, pokoknya kami tidak akan mengalah lagi, kami nak bertamak dulu. Setelah aku melanggar, sabar, ya melanggar itu lewat, nah kelewatan, semelanggar tuh. Ini ngulang lagi, Mang Cik. Agak aneh, di sini ngomongnya aneh loh, agak penting kita. Kalau ngulang lagi, ya sudah. Bagi kita.